Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tribuners, kembali lagi bersama saya Muhammad Nandri Prilatama. Sobat Tribuners, hari ini saya sedang berada di wilayah Jati Handap, Kecamatan Mandala Jati, di mana wilayah ini atau tepatnya di Cicabe, ex-TPA Cicabe, itu akan direaktivasi kembali untuk dijadikan TPA darurat, mengingat di TPA Sari Mukti tengah dilakukan normalisasi, sehingga ex-TPA Cicabe ini akan dipergunakan kembali untuk sementara untuk menampung sampah-sampah yang menumpuk di TPS-TPS Kota Bandung. Saat ini Sobat Tribuners bisa dilihat kondisi saat ini sudah ada 2 eskavator yang tengah melakukan pengerukan tanah, yang dimana di sini ternyata banyak sekali sampah-sampahnya, karena memang lokasi ini bekas TPA dahulunya, sebelum memang Kota Bandung di membuang sampahnya ke TPA Sari Mukti. Saat ini sudah ada membuat beberapa lubang, dan ini satu, kemudian ada, kita lihat lagi, dua lubang, kemudian 3 lubang, sudah ada 3. Dan ini 4. Baru sudah ada 4 lubang seperti bonus. Memang tempat ini banyak sekali sampah, karena sebelumnya sampah-sampah Kota Bandung itu dibuang ke sini. Jadi bisa dilihat kondisinya, sampah-sampah yang sampai saat ini sulit terurai. Meskipun mungkin sudah beberapa tahun